update kegiatan so far ngurus anak-anak seperti apa dan comeback lagi nih di atas panggung? Kalau ditanya update kegiatan, tetap ya, aku tetap berjualan gitu ya. Terus juga punya kesibukan latihan kemarin sama anak-anak. Kalau misalkan lagi mau ada acara show seperti ini, kita pastinya ada latihan dengan durasi yang cukup panjang gitu. Dan happy banget akhirnya terrealisasikan dengan baik di performance kita di SCTV Music Awards tadi. Nah kan udah punya anak semua nih, gimana nih untuk quality time sama anak-anak Cibi nih sendiri? Aman sih, untungnya kita memang dari awalnya udah terbiasa banget ya. Kayak anak-anak kita ada di sekitar kita, bahkan waktu kita lagi latihan. Jadi gak susah sih untuk membagi waktunya kita. Gak merasa terganggu atau kan mungkin anak-anak ditinggal sebentar atau kalian? Gak sih, aman banget. Anak-anak juga pada pengertian. Kebetulan suami, mbak-mbak yang bantuin kita juga sangat helpful banget. Makanya kita ngerasa kayaknya ini berjalan dengan smooth banget aja. Okay. Kan sudah punya anak nih, terus comeback lagi cibinya sendiri. Ini ada perbedaan gak sih mungkin? Dulu masih single, staminanya sih. Kalau menurut aku stamina kita tuh beda banget. Jadi kemarin aku berasa banget ya, minggu lalu itu aku tumbang banget karena latihan hari pertama itu bener-bener kita kayak wah gitu kan, kayak dimaksimalin. Yang ada, aduh pundaknya kayak ada yang nempel gitu. Nggak, maksudnya kayak pegel banget gitu. Itu sih yang paling berasa. Ada perlu dijaga nggak mungkin dari segi koreografi atau sama aja ketika kalian masih? Kalau masalah koreografi dan lain-lain, memang basic kayak kita kan bisa ngedance. Jadi puji Tuhannya tadi lancar-lancar aja sih. Ada yang mau di-create baru nggak nih kak dari Cherry Bella sekarang? Kalau menurut aku ya, Cibi-cibi itu memang udah punya image-nya tersendiri gitu loh. Jadi bukan kita nge-recreate gitu, kita tetap jadi diri kita sendiri aja karena memang kita punya warna yang berbeda di dunia musik Indonesia. Isu bubar nih salah satu. Hah? Kan dulu kan sempat diisukan bubar kan. Oh, bubar. Iya. Apakah ini salah satu kunci apa ini eksis tetap eksis masih ada loh untuk boy band dan girl band sendiri? Oh, sebenarnya kita secara persahabatan kita enggak pernah bubar ya, kita selalu bareng gitu. Cuman memang bubarnya kita itu mungkin lebih karena kita memang sudah tidak dalam satu buah manajemen lagi gitu. Cuman sekarang karena kita udah jalan masing-masing, kemarin itu kita jadi udah kayak memproduseri diri sendiri aja gitu as Cibi-cibi. Oke, thank you. Kak, satu lagi dong terakhir. Kan kalau setiap pagi itu kan selalu menyediakan anak makan butter blend itu ya untuk selalu menambah nafsu makan, itu gimana sih kak update-annya? Kalau aku ya nggak cuma anak-anak, sekarang aku udah pakai buat diri aku sendiri juga. Bahkan kalau misalkan aku lagi menyuguhkan sarapan yaitu bubur ataupun soto gitu buat anak aku juga memasukkan butter blend ke dalam makanan yang aku hidangkan karena lebih nambah untuk sehat dan bergizi. Kenapa memilih butter blend itu kak? Kenapa memilih butter blend? Karena rasanya enak dan ekonomis. Terima kasih. Oke, minta. Terima kasih.